kita tahu kawasan lepas pantai ni kawasan memang yang menjadi sasaran pembangkang. Menurut Izzah sendiri memang sentiasa menyerang kawasan Datuk, kemudian pesenang, semua macam-macam dia serang. So macam mana Datuk untuk berganti untuk pemilihan raya ni? Saya perkhidmatan yang telah diberi oleh Barisan Nasional di kawasan itu sejak saya jadi menteri dan juga sebelum pun sejak jadi menteri 4 tahun yang lalu, 4 tahun dan sebelumnya sebagai pemimpin di peringkat UMNO dan Barisan Nasional. Jadi dia menyerang di saat-saat terakhir dengan isu-isu yang kadang tidak ada kaitan pun dengan kawasan lembah pantai. Oleh kerana isu lembah pantai dia tidak ada asas, pasal dia tak ada buat kerja. Bila tak ada kerja, dia carilah isu peribadi, isu katakan ada pemuli hantu dan lain-lain. Padahal isu semua tu tidak ada asas. Bama pemuli hantu, dia kata ada 4,000 lebih pemuli hantu yang seolah-olah kita yang buat. Tapi kalau tengok apa yang dia hantar kepada SPR, ini adalah penduduk-penduduk yang dulu duduk di kawasan Setinggan. Sekarang mereka dah berpindah ke PPR ataupun di kawasan-kawasan lain. Jadi alamat mereka memang tak wujud lagi. Dan masa mereka duduk Setinggan pun alamat mereka tak jelas, pasal Setinggan ni dia tidak teratur kan dia punya alamat. Jadi ini oleh kerana dia beliau tak faham ataupun sengaja buat tak faham lah. Jadi itulah saya nampak dia buat isu-isu macam ni lah yang jelas tunjuk dia tidak mau, tak pernah membahaskan isu berkenaan dengan apa yang kita telah laksanakan baik di lembah pantai ataupun di wilayah persekutuan. Macam mana pandangan Datuk untuk KPM kembali bertapak di lembah pantai dalam menerapkan manifesto kita? Saya ada keyakinan bukan hanya dengan manifesto saja ataupun aku janji, tetapi dengan apa yang asas-asas yang kita telah letak dalam masa 4 atau 5 tahun ini dan juga pada apa-apa yang kita dah buat sebelum itu, telah menggali balik keyakinan rakyat dan nampak daripada sambutan-sambutan dan daripada mereka yang mengeluarkan hasrat untuk menyokong. Saya ada keyakinan peluang itu lebih baik pada tahun 2008 lah.